aksi penolakan sejumlah ormas Bali yang melakukan sweeping ke dalam hotel tempat Ustadz Abdul Somad bermalam disesalkan banyak pihak. Ustadz Abdul Somad dituding anti NKRI dan tidak Pancasilais. Mereka memaksa Ustadz Somad meninggalkan Bali jika tidak mengikuti permintaan mereka, yaitu berikrar cinta NKRI, mencium bendera merah putih dan menyanyikan Indonesia Raya. Ismar Syafruddin mewakili salah satu warga negara Indonesia melaporkan 7 orang dan 4 ormas di Bali yang diduga telah melakukan tindakan persekusi terhadap Ustadz Abdul Somad ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Tak hanya Ismar, Kapitra Ampera mewakili Lembaga Adat Melayu Riau juga melaporkan 4 ormas Bali dan anggota DPD asal Bali Arya Wedakarna ke Bareskrim Polri atas dugaan melakukan persekusi atas Ustadz Abdul Somad. Sementara itu, Ormas Laskar Bali membantah terjadi persekusi terhadap Ustadz Somad. Menurut Sekjen Ormas Laskar Bali, Ketut Ismaya, aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah Ormas Bali disebabkan kesalahpahaman. Mereka pun mengaku terprovokasi atas isu Ustadz Somad anti-NKRI yang dihembuskan di media sosial. Meskipun sudah ada permintaan maaf dari sejumlah kelompok ormas di Bali, namun tidak menghentikan proses penyelidikan. Bareskrim Polri saat ini tengah mengumpulkan barang bukti, termasuk memeriksa sejumlah saksi. Tim TV One mengabarkan. Ya, langsung saja kita bergabung dengan Ustadz Abdul Somad yang sudah ada di Pekanbaru Riau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya. Tapi tentu kita tinggal di negara hukum. Ada kaum muslimin yang tidak senang terhadap tindakan kepada tokohnya, ulamanya. Dan ini ingin memberikan efek jera agar jangan terjadi pada ustaz-ustaz yang lain di tempat-tempat yang lain demi menjaga kebinekaan kita. Ada orang-orang yang ingin merusak persatuan. Apa yang terjadi ini bukan saja merusak hati umat Islam, tapi juga merusak persatuan. Persaudaraan 800 tahun lamanya, saudara kita Muslim Bali dan saudara kita Hindu Bali hidup berdampingan, hidup bersahabat, hidup bertetangga. Bahkan ada seorang guru Taman Pendidikan Al-Quran justru mengajar di rumah yang diberikan oleh saudara Hindu Bali. Jadi peristiwa ini akan menjadi sejarah buruk jika tidak diperbaiki dengan tindakan hukum. Apakah itu artinya Ustadz secara pribadi mendukung langkah hukum ini diteruskan? Pertama perlu difahami bahwa ini bukan keinginan person, perorangan, tapi ini adalah umat Islam. Saya bertemu dengan beberapa ulama, mereka mengatakan Ustadz Somad, Ustadz tidak perlu sibuk memikirkan ini, ada misi yang lebih besar, memikirkan umat, memikirkan kebodohan, biarlah ini menjadi tanggung jawab umat Islam bersama. Akan ada saudara-saudara kita yang akan melaporkan ini kepada pihak yang berwajib. Tidak radikal, tidak tindakan kekerasan, tapi sesuai dengan jalur hukum. Nah, Ustadz, akhir-akhir ini kita semua ini miris ya, melihat betapa toleransi di Indonesia itu sekarang mahal harganya. Seolah-olah orang tuh sudah tidak melihat saudaranya itu siapa meskipun berbeda keyakinan. Nah, menurut Ustadz apa yang sedang terjadi di Republik ini? Ya. Pertama, kita kembali kepada ajaran agama kita masing-masing. Ajaran yang mengajarkan tentang maaf, tentang menghormati orang lain. Saya kira itu ada dalam setiap agama yang diakui di Indonesia. Kemudian orang-orang yang merusak persatuan ini karena kepentingan, sebagiannya ada memang gagal paham. Dia tidak paham, dia tidak mengerti. Tapi jangan lupa, ada orang-orang yang memang makannya dari gagal paham itu. Kalau tidak gagal paham, dia tidak makan. Maka orang-orang ini harus dipahamkan, dia harus dibuat mengerti, harus ada efek jera. Oleh sebab itu, maka para tokoh agama, mari kita sadarkan umat masing-masing. Saya menyadarkan umat dengan mengatakan mereka mungkin bukan saudaramu dalam satu keyakinan, tapi mereka adalah saudaramu dalam kebangsaan.
Umat ini sudah direkat, diikat dalam satu keyakinan bahwa kita bangsa yang besar, kebinekaan, Bineka Tunggal Ika. Ini bukan cerita baru. Ketika Belanda menjajah kita, Pemecutan 11, Raja Bali sendiri bercerita face to face dengan saya di masjid. Walaupun berbeda agama, beliau mengatakan, Ustaz Somad, dari dalam masjid ini dulu kaum muslimin berteriak untuk mengusir penjajahan bersama-sama dengan saudara mereka yang Hindu. Maka amat sangat naif, amat sangat tidak menghormati jasa masa lalu bila ini kita rusak. Mari kita pahamkan isu-isu, mari kita hilangkan. Dengan adanya fitnah yang terjadi ini sebenarnya ada hikmah besar yang dapat kita ambil pelajaran berharga. Baik. Oke, setelah saya menggarisbawahi itu, Ustadz. Ustadz tadi bicara soal fitnah. Soal fitnah ini sekarang luar biasa, Ustadz. Itu kan kalau saya lihat melibatkan dua pihak. Ya. Dua pihak dalam arti begini. Di satu sisi, orang yang mungkin saudara-saudara kita yang berbeda itu kadang-kadang termakan isu. Kadang-kadang tidak ingin melihat kita damai. Tapi di sisi lain, orang kemudian kadang-kadang bertanya, Islam itu katanya rahmatan lil alamin. Tapi kenapa kadang-kadang ulamanya sendiri itu justru membuat panas, justru apa ya, kadang-kadang tidak menyikapi dengan bijak sehingga terjadilah kles. Nah, menurut Ustadz kita harus bagaimana supaya kita bisa hidup damai berdampingan dan orang kemudian bisa menyadari bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Baik, pertama kembali kepada ajaran Islam, karena Nabi berpesan, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, intamassaktum bihima, kalau kamu pegang yang dua ini, maka insyaAllah kamu tidak akan sesat, lan tadillu abada. Pertama kembali kepada Al-Quran, maka pelajaran Al-Quran mesti masuk ke dalam sekolah-sekolah, anak-anak kita mesti difahamkan Al-Quran. Yang kedua, wasunnati, sunnah Rasulullah, cara hidup Rasulullah. Al-Quran tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Al-Quran adalah teks, kata-kata, tulisan. Dia tidak bisa dilepaskan dari konteks. Maka ketika orang mengambil ayat-ayat, waqatiluhum, bunuh mereka, perangi mereka. Ini ayat dipotong, dikat, diterjemahkan, ditarik-tarik. Maka ketika kita lihat bagaimana kehidupan Nabi SAW, Nabi pindah dari kota Makkah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia justru mengadakan muahadah, perjanjian damai. Di sana komunitasnya hanya bukan Muslim saja. Ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Qainuqa, ada Yahudi Khaybar. Cobalah beli buku Ar-Rahik Al-Makhtum yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Dirumuskan dalam bahasa yang sederhana, 12 poin betapa umat Islam menghormati. Kalian muslimin bersama orang Yahudi Madinah, sama-sama menjaga tanah yang sama, ummatan wahidah, satu umat. Siapa saja yang merusak perjanjian ini, maka dia sudah berbuat dosa. Orang muslim dan orang Yahudi sama-sama menanggung biaya perang. Orang muslim dan orang Yahudi sama-sama menjaga keamanan dan ketentraman. Itu yang dikenal dengan piagam Madinah. Maka kembali kepada ajaran Islam. Tahun ke-8 Nabi memimpin panglima perang Sa'ad bin Ubadah, 10,000 pasukan dari kota Madinah Al-Munawwarah masuk ke kota Makkah. Mereka yang pernah menyakiti Nabi, memotong telinga Hamzah, menggunting hidung Hamzah, menyobek jantung Hamzah, mengunyahnya. Lalu kemudian apakah ada dendam kesumat Nabi? Tidak. Dicatat dengan tinta emas, Nabi berkata, izhabu, pergilah semua kalian wahai orang Makkah, wa antum tulaqa, kamu bebas sebebas-bebasnya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Justru dengan maaf itulah mereka masuk Islam. Turunlah ayat idza jaa nasrullah, ketika datang pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Wa ra'aitan nas, kau lihat manusia, yadkhuluna fi dinillah, mereka masuk ke dalam agama Allah, afwaja, bukan satu, bukan dua, bukan lima, berbondong-bondong karena kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama di Madinah hidup berdampingan, Sayyidina Ali dalam keadaan susah mengambil upah menimba air untuk makan, lalu datang sahabat melapor, ya Rasulullah, bagaimana ini Sayyidina Ali, dia bekerja di rumah orang Yahudi. Kata Nabi, tidak apa-apa, biarkan, selama tidak terkenal
terkait dengan masalah akidah. Wala ana abidu ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah apa yang kau sembah, kau pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Semua sepakat ahli sejarah ketika Nabi pindah dari kota Madinah, kota Makkah ke kota Madinah Al-Munawwarah, 8 hari 8 malam. Guide penunjuk jalannya adalah Ibnu Uraiqit, non muslim. Kenapa tidak minta Jibril saja yang menunjukkan jalan? Mengapa bukan orang muslim? Nabi SAW ingin menunjukkan bagaimana sesama hamba Allah bisa bekerja sama, tapi bukan dalam pengkhianatan. Baik, Ustaz, selama berpuluh tahun tanah air ini bisa dikatakan sudah sangat memegang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi yang kita rasakan beberapa tahun terakhir, ini internet luar biasa bisa digunakan oleh hampir setiap orang di Indonesia. Tetapi upaya-upaya untuk memecah belah itu begitu nyata begitu Ustaz. Menyikapi ini bagaimana? Ya. Dalam perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada komunitas Muslim, ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ada komunitas musyrik. Tapi jangan lupa di sana juga ada orang yang mengaku Muslim tapi masuk ke sana mengobok-obok. Maka ada satu surat khusus dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara dia dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah maka dia berkhianat. Oleh sebab itu maka mari kita jaga bersama. Alhamdulillah ada yang namanya FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama. Duduk bersama, Anda dari kalangan Muslim, Anda dari kalangan Protestan, Anda dari kalangan Hindu, dari kalangan Buddha, dari kalangan Konghucu. Apa yang terjadi dalam masalah internet masing-masing, kita dudukkan dengan kepala dingin demi untuk menjaga keutuhan. Orang Melayu mengatakan, kalau kita perang, kalau kita pecah, apa yang terjadi? Menang jadi arang, kalah jadi abu, tak bermakna. Tak ada yang diuntungkan, tidak ada yang mendapat kemenangan. Kamilah yang berkuasa, tidak. Karena kita semua adalah cinta kepada negeri ini. Baik. Baik. Kita break dulu sejenak, Ustadz. Nanti kita lanjutkan tausiah ini, perbincangan juga bersama Ustadz. Masih banyak hal sebenarnya yang ingin kami tanyakan. Kita jeda dulu. Usai pariwara berikut kami kembali masih bersama dengan Ustadz Abdul Somad. Sosok Ustadz Abdul Somad mulai digemari sejak ceramahnya menjadi viral di media sosial dengan pembawaannya yang cerdas namun lucu. Selain persoalan agama, ceramah Ustadz Abdul Somad juga kerap mengangkat isu terkini di masyarakat. Umur saya tidak muda lagi, kelihatan dari tulisan. Tapi saya masih suka bergaya seperti anak muda. Saya aja masih suka. Masih suka selfie, pakai celana jeans, kaos dan lain-lain. Apakah haji saya, ibadah sedekah saya gugur? Pakai celana jeans membuka aurat atau menutup aurat? Menutup. Tidak disyaratkan menutup aurat itu harus pakai merek tertentu, kain jenis. Nah, pakai celana jeans laki-laki ya, bukan perempuan. Karena kalau perempuan pakai celana jeans sempit, itu pahanya menjerit. Tolong. Apa betul ini Ustaz Somad anti NKRI? Kata siapa? Sebelum berangkat ke Mesir, 1000 tahun. Masih bersama Ustaz Abdul Somad. Di YouTube, di sosial media, di mana-mana, video di Bali masih beredar, ya. Ustaz. Dan yang ingin kami ketahui sebelum berangkat ke Bali, Ustaz sudah mengetahui bahwa akan ada penolakan pada saat itu, Ustaz? Ya, saya mendapatkan tulisan di grup-grup WhatsApp bahwa ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima saya untuk di Bali dan meminta agar saya mengikrarkan di rumah kebangsaan. Ikrar Pancasila, kemudian
negara kesatuan Republik Indonesia, kemudian menyanyikan lagu Indonesia, dan saya menegaskan kepada panitia saya tidak akan mau untuk mengikuti kemauan mereka karena saya bukan pemberontak, saya bukan perampok, saya bukan penjahat, saya tidak terlibat dalam ormas pelanggar negara kesatuan Republik Indonesia. Baru beberapa hari yang lalu sebelum acara itu saya memberikan ceramah tausiah bersama tokoh masyarakat tentang pentingnya kebinekaan. Di depan orang banyak saya katakan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme, Undang-Undang Dasar 45. Itu viral. Kenapa bukan itu yang dikat? Kenapa bukan itu yang ditonton? Kenapa video-video lama yang itu pun juga dihadiri oleh ormas-ormas yang lain dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan Nahdlatul Ulama, dari kalangan PERTI, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Nah, ini ada usaha-usaha untuk mengkerdilkan, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kita wajib menjaga kebinekaan ini dan membuang duri-duri yang menodai, mengotori persatuan kita. Mungkinkah ada kesalahpahaman atau ada mereka tidak salah mengartikan Ustadz sehingga timbul penolakan itu? Padahal kalau saya sih melihat video ceramah Ustadz selama ini, justru saya tidak melihat Ustadz itu radikal, justru saya melihat Ustadz itu lucu gitu ya, menyampaikan itu bisa dengan senang, dengan ya artinya bisa diterima lah. Saya juga bingung kenapa orang bisa menganggap Ustadz harus ditolak ya, atau mungkin ada cerita di balik itu mungkin Ustadz, sehingga Ustadz sampai harus disuruh ikrar kebangsaan, nyanyi Indonesia Raya, itu kan buat saya keterlaluan ya. Saya tidak bisa mengukur apa yang ada dalam kepala orang. Saya tidak bisa paksa orang untuk menerima apa dan siapa saya. Tapi yang jelas yang saya alami di lapangan, berapa kali saya di rumah makan, sedang makan, datang orang non-muslim. Saya non-muslim Pak Ustadz, tapi kami selalu melihat Ustadz, kami tonton ceramah Ustadz. Di airport di Makassar, non-muslim, kami selalu, kami senang dengan Ustadz, merekat kebersamaan. Bahkan terakhir ketika saya baru pulang dari Lampung, di airport Lampung, seorang polisi, jenderal bintang satu, beliau sendiri buka itu HP-nya, dia tunjukkan, ini ceramah Pak Ustadz, saya senang Ustadz mengajak kebersamaan, saya tak perlu sebut namanya. Ini menunjukkan saya yakin dengan seyakin-yakinnya tidak ada bermasalah dengan ceramah saya. Orang-orang yang mempermasalahkan ceramah saya hanya dua saja. Pertama, orang yang tidak punya paket internet. Dia tonton 1 menit, 2 menit saja. Yang kedua, orang memang ada kepentingan di balik ini semua. Biarlah hukum yang akan bicara. Ini negara hukum. Kita bukan tinggal di hutan. Baik. Satu lagi nih Ustadz, yang sedang cukup hangat dibicarakan adalah mengenai Yerusalem. Sikap Ustadz mengenai ini bagaimana? Yerusalem bukan masalah kebangsaan. Yerusalem adalah masalah akidah dan keyakinan. Saya sebagai orang Muslim meyakini adanya Nabi Musa alaihissalam dan dia dibawa, membawa pasukan, membawa orang-orang yang pindah dari Mesir ke Palestina. Saya meyakini adanya Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam diyakini dilahirkan di sana, dibesarkan di sana. Bahkan 2 surat dalam Al-Quran tentang Nabi itu. 1 surat nama ibunya, surat Maryam. 1 surat nama kakeknya, datuknya, yaitu Imran, Ali Imran. Surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, keluarga Imran. Imran punya istri bernama Hannah. Hannah melahirkan anak perempuan bernama Maryam. Maryam melahirkan anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Dan itu adalah Palestina. Dan ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tempatnya pernah dia singgahi. Dituliskan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal masjidil haram. Dari masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu. Kami berkahi sekelilingnya. Negeri para nabi. Negeri kebenaran. Oleh sebab itu ketika pertumpahan darah terjadi di sana, klaim-klaim, maka ini semua menyakiti hati umat Islam.
Berapa lama Islam berkuasa di Palestina? Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit tetap bisa hidup dengan tenang, aman, nyaman. Bahkan ketika Umar bin Khattab mengambil kunci Baitul Maqdis, lalu kemudian beliau diminta untuk masuk ke dalam gereja dan melaksanakan sampai waktu-waktu masuk sholat, Umar bin Khattab menolak untuk melaksanakan sholat di dalam gereja, tapi beliau justru sholat di depan gereja. Masya Allah, Umar sedang menunjukkan kebinekaan. Tempat sujud Umar itu sekarang berdiri masjid, Masjid Umar Ibnul Khattab, berhadap-hadapan dengan gereja besar. Sampai hari ini itu menjadi saksi sejarah. Maka saat ini ketika mereka berkuasa, maka apa yang terjadi? Anak-anak yang tidak berdosa, terlalu banyak video sebagai saksi. Gambar mampu bercerita 1000 kata. Video mampu bercerita jutaan makna bagi orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Ustadz, ada sebuah pertanyaan dari hati saya pribadi sih ya. Mungkin kadang-kadang saya bertanya, kapankah Palestina itu akan berdaulat? Kapankah Palestina itu akhirnya akan hidup dengan damai, masyarakat sana dengan tenang? Karena saya juga mendengar, saya tidak tahu, maafkan kalau saya salah pemahaman, tapi katanya kalau Palestina itu damai, itu tandanya sudah kiamat. Apa benar Pak Ustadz? Palestina pernah damai. Kapan Palestina damai? Ketika Umar bin Khattab dengan kesederhanaannya datang, maka Umar bin Khattab menancapkan kekuasaan, tapi bukan untuk eksploitasi, tapi futuhat. Selalunya tidak digunakan kata penjajahan, tapi futuhat, pembebasan, pembebasan dari tirani, pembebasan dari kekuasaan yang menganiaya. Maka ketika Umar bin Khattab berkuasa di Baitul Maqdis, maka saat itu semuanya terjaga, terayomi. Yang Yahudi terjaga, saudara kita dari kalangan Nasrani tidak terhalang untuk beribadah. Kalaulah Islam itu menghabisi, menghancurkan, tidak mungkin ada gereja-gereja yang tegak berdiri di negeri Syam, Suriah, Palestina, Yordan, Lebanon masih tetap ada sampai saat ini. Gereja tua San Catherine di Mesir, berapa lama Islam berkuasa, masih tetap tegak berdiri. Saudara-saudara kita dari kalangan Kristen Ortodok Koptik, Kristen Ortodok Maronit, Kristen ke Katolik Protestan masih bisa hidup bersama. Maka begitu juga ketika Palestina direbut kembali oleh Sultan Saladin, Salahuddin Al-Ayyubi, maka semua bisa hidup tenteram dan nyaman. Para penulis-penulis barat pun menyaksikan itu, bahwa ketika Islam datang dengan pesan-pesan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu masalah hari kiamat akan tiba, ya. Tapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, ketika mereka bertanya kepadamu kapan terjadi hari kiamat, Allah menjawab, qul, katakan, la ya'lamuha illahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Nabi sedang menyampaikan tazkirah, tausiah, datang sahabat bertanya, mata sa'ah, kapan terjadi hari kiamat? Nabi tidak menjawab waktunya, tapi Nabi justru bertanya, ma'adattalaha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Kita ingin Islam berkuasa, ingin melindungi, ingin mengayomi kaum minoritas, tetap menjalankan sesuai dengan agamanya. Kita tidak campuri intervensi keyakinan orang. Kalau dia mau masuk Islam, ahlan wa sahlan. Ahlan, kau datang dianggap sebagai keluarga. Sahlan, segala urusanmu dimudahkan Allah. Tapi andai kita berbeda dalam keyakinan, maka seperti yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ikraha fid din wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma 'abud lakum dinukum waliyadin. Sejarah mencatat itu ribuan tahun lamanya sampai hari ini. Tiga agama besar, Yahudi, Nasrani, Muslim, hidup berdampingan. Tapi kejahatan-kejahatan politik membuat kita menjadi tercerai-berai, bertumpah darah. Ini yang ingin dijelaskan dalam ajaran Islam. Baik. Ustadz, kami minta waktu Anda untuk jeda sebentar, kemudian kita lanjut lagi di Apa Kabar Indonesia, saat lagi kami kembali.
kembali di Apa Kabar Indonesia dan kita masih bersama Ustadz ya. Abdul Somad. Sekarang sudah tanggal 15 Desember, sebentar lagi berganti tahun ya. Sudah mau berganti tahun, tidak terasa ya, cepat waktu berputar ya. Betul, cepat sekali. Mungkin kita akan minta ke Ustadz ya. Refleksi tahun 2017, apa yang sedang terjadi dengan bangsa ini. Dan kemudian untuk tahun 2018, apa yang harus kita kedepankan begitu ya. Apalagi menjelang tahun-tahun politik yang katanya cukup hangat. Ustadz, silakan. Baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, para pemirsa TV One sebangsa setanah air, bahwa dalam ajaran Islam diajarkan pentingnya waktu. Oleh sebab itu Allah bersumpah dalam Al-Quran sampai 6 kali demi waktu. Dimulai dari waktu fajar, terbit fajar, belum terbit matahari. Wal fajr walayalin ashr, demi waktu fajar. Lalu kemudian ketika subuh tiba Allah bersumpah, wassubhi idza tanaffas, demi waktu subuh. Ketika kemudian matahari mulai naik, waktu duha, Allah bersumpah lagi, wadduha wallayli idza saja. Kemudian tiba waktu siang, Allah bersumpah, wan nahari idza tajalla. Sampai kemudian waktu petang, Allah bersumpah, wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr, semua manusia rugi kalau tidak memanfaatkan waktu. Akhirnya ditutup pada waktu malam, wallayli idza saja, wallayli idza yaghsha, demi malam yang menutupi gelap gulita. Oleh sebab itu dalam Islam pula diajarkan ketika kita nanti mati dan kita akan hidup lagi untuk mempertanggungkan segala perbuatan kita. Banyak yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, la tusalunna yauma idzin 'anil na'im, kamu pasti akan ditanya tentang semua kenikmatan yang pernah diberikan, dititipkan Allah di tanganmu, kekuasaanmu, hartamu, anakmu, istrimu. Tapi yang pertama di antara nikmat yang akan ditanya oleh Allah adalah la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, kaki anak Adam akan tetap tegak berdiri pada hari kiamat, hatta yus'al, sampai dia disoal, sampai dia ditanya. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afna, waktu umur yang kuberikan kemana saja kau pakai. Bertanggungjawablah. Jika mereka di Eropa sana berkata time is money, waktu adalah uang, materi, maka dalam Islam diajarkan waktu diminta tanggungjawab. Sekecil apapun kau akan dituntut tanggungjawab. Kemana waktu kau buat? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَحْ, kebaikan apapun, maka kita mesti cerdas. Jangan sampai waktu hilang percuma sia-sia. Waktu yang lalu tidak dapat kita ulang kembali. 2017 berlalu sudah. لَنْ تَرْجِعَ الْأَيَّامُ اللَّتِ مَضَتْ, waktu yang lalu tak dapat diulang. Menetes air mata darah untuk meminta waktu kembali, tidak bisa. Dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya aku bisa hidup sekali lagi, Allah, kau berikan aku waktu sedikit saja, fa'asabdaqa wa'akum minas salihin, aku ingin berbagi kebaikan dan aku ingin menjadi orang-orang yang saleh. Maka kita selalu diingatkan dengan waktu. Al-waktu kasayif, waktu itu seperti pedang, ilam taqta'ahu, kalau kau tidak patahkan dia, maka dia akan mencincangmu, akan menghabisimu. Maka ke depan kita mesti ada planning. Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim punya planning yang tepat. Seperti dalam hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluar dari rumah jam berapa? Tengah malam. Yang tidur di tempat tidur Nabi, andai musuh datang untuk memeriksa, ada disusun orangnya siapa? Sayyidina Ali bin Abi Talib. Yang menemani nanti di atas Jabal Thur siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berapa malam di atas? Sudah dijelaskan, 3 hari 3 malam. Makanan siapa yang akan membawa? Akan dibawa oleh Asma binti Abi Bakar. Berita ini harus update terus, jangan sampai ketinggalan berita. Berita dibawa oleh Abdullah. Kemudian pula ada orang yang berjaga-jaga di bawah, menjaga kambing, mengawasi, mana tahu musuh naik ke atas. Ini dilakukan oleh Amir ibn Fuhairah. Lalu kemudian penunjuk jalan, harus ada orang yang cerdas sebagai guide, jangan sampai tersesat salah jalan, Abdullah ibn Uraiqid. Ini semua apa maknanya? Harus ada planning ke depan. 2018 kita tatap dengan apa? Kita tidak bisa berkata, ah terserah nanti sajalah. Ini bukan ajaran Islam. Datang seorang sahabat, dia tinggalkan ontanya di depan masjid, lalu dia berkata, ya Rasulullah, a'aqiluha wa atawakal am utulquha wa atawakal, aku tambatkan ontaku ini baru aku bertawakal atau aku biarkan saja? Apa kata Nabi? I'qilha, tambatkan, ikatkan, setelah itu barulah bertawakal. Kita berusaha, ada planning jangka pendek, ada planning jangka panjang.
bagi seorang suami, kira-kira ke depan bagaimana keluarganya, bagaimana anaknya, bagaimana tetangganya, bagaimana sahabatnya, pemimpin berpikir bagaimana umatnya, dan harus ada visi ke depan. Walau mungkin orang mengatakan ini gila, ini tidak masuk akal, jangan pedulikan omongan manusia. Kalau kita dengarkan ucapan manusia ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, memusingkan kepala saja, yakini ini benar, yakini ini betul. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, tekad kuat, fatawakkal ala Allah, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau didengarkan komen-komen manusia, apa kata mereka tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahir, tutang sihir, majnun, orang gila, asatirul awalin, dongeng nenek moyang belaka. Tapi Nabi Muhammad tetap jalan. Kau yakini itu sebagai kebenaran, sahabat-sahabatmu jangan lupa berjamaah. Alaikum berjamaah, komunitas-komunitas, pilih berita yang mencerdaskan. Ambil hikmah yang baik. Al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebenaran adalah milik orang beriman. Aina wajadaha fahuwa ahakku biha. Di mana saja dia menemukan hikmah kebenaran, maka dia orang yang paling berhak untuk menerimanya. Walaupun keluar, maaf, dari tempat kotoran ayam, tapi kalau memang dia telur ayam, ambillah. Walaupun dia keluar dari manusia, tapi kalau memang najis kotoran, campakkanlah. Unzur man qala wala tanzur man qala. Pandanglah apa yang dia katakan, jangan kau lihat siapa yang berbicara. Kebenaran yang dia sampaikan, ambil kebenaran itu. Maka ke depan kita atur ini dengan baik, sehingga jangan sampai menjadi orang-orang yang menyesal seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab. Wasami'na, telinga kami sudah mendengar. Farji'na, balikan kami ke dunia. Tapi penyesalan tak lagi bermakna. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Somad, luar biasa hari ini tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua bisa lebih baik di tahun 2018 dan bisa lebih mengamalkan, amin, apa yang diajarkan oleh, amin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz Abdul Somad. Mudah-mudahan Ustaz tetap sehat, tetap bisa memberikan tausiah kepada kami semua. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sementara di tengah-tengah kita masih ada beberapa hal, masalah yang masih terus harus menjadi perhatian. Salah satunya adalah keluarga. Kalau suami sudah segitu marahnya kepada istri sehingga harus membunuh dan memutilasi, ini bagaimana menyikapinya? Kami akan bahas itu di segmen berikutnya, tetap bersama Pak Kabar Indonesia Pagi.